Bosan dengan cinta, bosan dengan rindu, bosan dengan janji, bosan dengan kata, beri rasa hati, jemu dengan cinta, pergi dengan janji, pergi dari hati. Bosan. Yeah. Ni dah PKP 2.0 dan kita pun dah bagi kelonggaran, dah boleh pergi beberapa tempat lah kan. Tapi before ni, masa PKP yang first dengan PKP yang second ni, apa benda yang macam mungkin korang belajar lah masa duduk kat rumah je tak boleh nak keluar kan? Rudy dulu? Dulu. Aku kat rumah ni macam-macam aku belajar dah. Sampai sekarang ni aku masak, aku pergi hantar dekat orang. Wow. apa tu? Puding? Puding apa? Puding roti Nutella. Yang baru ni nak buat puding roti durian pula. Oh, wow. Sedapnya. Maksud pula lepas ni, puding roti apple ke apa pula keluar. Ini memang betul-betul memanfaatkan masa duduk rumah. Macam-macam dia buat. Betul-betul. Pendapatan pun lumayan lah. Alhamdulillah. Iwal ada belajar masak tak? Okay, baru nak sebut tu. Actually, Iwal tak pernah masak tau. Okay. Tapi bila terjadinya PKP ni, itu orang kata ada hikmah. Orang kata PKP ni orang tak banyak spend, macam kita nak berjimat-jimat. Jadi saya mengambil langkah untuk berjimat tu dengan memasak. Saya tak sangka saya boleh masak kailan ikan masin, okay? Congratulations. Aduh. Kecik dengan Acap, apa benda baru yang korang belajar? Saya belajar cara macam mana nak tidur tapi dengan yang lagi deep sleep lah, yang rehat, yang betul-betul rehat. Ni lain macam ni, ni another level. Kau bukan masuk pertandingan part 2 ke? Oh ha, saya ada masuk ni tournament game. Dah 2 tournament saya masuk. Alamak. Itu je lah, tapi kalah lah. Okey lah, stick lah memang tournament. Aduh. Acap. Saya pula. Silakan. Aku. Saya sekarang saya tengah buat apa? Wet food untuk kucing. Buat sendiri. Okey, resepi dia siapa bagi? Ayam. Okey, ayam je. Kita kena masak dia. Kena masak dia, kita kena letak macam tu je, senang, susu. Itu je. Ni betul ke dia yang buat ni? Macam tak tahu. Betul. Betul. So, Crystal Band ada seorang vokalis yang baru. Tapi dia bukanlah orang baru dalam dunia seni. Kita ada Iwal. Tapi nak tahu juga kenapa Iwal dalam banyak-banyak penyanyi-penyanyi yang ada yang teringin nak bersama-sama dengan Crystal kan? Kenapa Iwal menjadi pilihan? Siapa nak jawab? Dah bunyi bising kan? Bunyi-bunyi. Tak apalah, redor. Dah bunyi bising tahulah tu kenapa nak jawab. Okay, go. Okay, sebab apa Iwal lah? Sebab dulu kan ada pernah satu paper tu keluar gambar Syaruhan cium tangan Iwal. Wow. Kenapa anda tak tahu yang tu? Tapi Iwal ni dia bersetai lah. Suara dia pun nyam dengan kita orang punya muzik. Sebab dia pun dari dulu, kalau kita boleh tengok dekat YouTube, kalau kita cari Iqbal tu memang dia nyanyi lagu rock. Daripada budak kecil lagi dia dah nyanyi lagu-lagu rock. Selepas dia terkecewa, dia pergi ke R&B. Tapi sekarang kita dah tarik dia balik pergi rock. Kita dah sembang dengan bapak dia, suruh bapak dia sound sikit. Rotan sikit, suruh nyanyi rock balik. And sekarang dia dapat lah. Maknanya memang suara dia ngam lah dengan muzik kita. Okay. Macam-macam senang tak nak bekerjasama dengan Iwal? Dengan Iwal? Senang. Sebab dia pun kawan-kawan lama. Saya memang kawan dia daripada kecil. So, bekerja tu rasa okey. Tak ada masalah apa. Kecil pun sama ke yang lama kenal Iwal? Saya tak adalah lama sangat kenal Iwal. Saya okey je lah dengan dia ni. Tapi saya tak puas hati dia punya cermin mata ni. Color purple ni kenapa? Kenapa dia punya spek purple ni? Apa? Sinaran UV eh? Aduh.
kenapa Iwal kan? Okay. Sebab yelah kita pun tahu background Iwal macam mana, family-nya kan. Memang dah lama pun menyanyi. Tapi macam Iwal sendirilah. Iwal masuk dalam Crystal. Iwal sendiri pilih ke? Iwal dah lama ke sebenarnya teringin lah, kan best kalau one day nanti dalam satu band macam ni kan? Ke macam mana sebenarnya Iwal? Okay, memang sebenarnya daripada kecil memang saya seorang peminat Crystal. Okay. Nah, daripada zaman-zaman filem Getaran apa semua dulu. Lepas tu ditakdirkan pula kami ini berjumpa di satu show. Lepas tu daripada satu show ke satu show, satu show, satu ke satu show. Jadi semenjak tu kita dah rapat. Daripada umur saya dah jenam sebenarnya, 12 tahun dah, saya dah kenal diorang. Kita dah berjumpa each other apa semua lah. Masa tu acak rambut kat depan ada bonjol macam tu. Wajah. So, memang ada keinginan nak orang kata mencuba bidang karier nyanyian ni dalam band. Jadi macam saya sendiri, saya suka belajar sesuatu benda yang baru. Macam dulu saya bermula memang dengan rock. Lepas tu saya beralih ke R&B tu kerana ingin mencuba sesuatu benda yang baru. Tetapi bila saya dah dapat dua-dua, dia kata itu menyenangkan di masa yang akan datang. Sekarang ni walaupun saya seorang penyanyi R&B, tetapi saya boleh balik kepada rock balik kerana saya dah lalui benda tu. Jadi saya bukan merajuk lah. Bukan. Sebab saya rasa saya rasa lebih elok macam tu seorang musician. Saya rasa macam rugi kalau kita tak belajar sesuatu benda yang lain. Kita tak duduk dalam comfort zone kita. Jadi masuk Crystal ni orang kata bukanlah plan kerana macam nak tiru bapak saya dulu pernah masuk Wing ke menggantikan penyanyi asal ke tidak. Saya rasa ini memang dah tak dia dah tertulis di Loh Mahfuz. Gitu. Okey, tapi macam mana nak blend in dengan diorang ni? Senang tak? Memang senang lah kot sebab dah kawan-kawan Alhamdulillah, saya rasa kerana kami ni ialah budak-budak rock ni selalu dia tak banyak songeh. Kalau dia tak suka, dia terus sound epic, dia very transparent dan juga very straightforward. Okay, korang kan jenis-jenis apa jiwa rock kan, tapi dalam hati ada taman kan? Yes. semua tak adalah macam semua memang betul-betul apa? Orang kata semua kasar-kasar je, adalah masa ketikanya korang pun yelah sebagai manusia biasa juga kan. Ada tak kadang-kadang korang macam tersentap lah dengan geng-geng ni sebab yelah tahu korang tadi Iwal pun cakap masing-masing jenis fire-fire each other je, main sembur je kan. Haa, ready? Bunyi kilang, bunyi kilang. Bunyi apa? Macam mana? Ada tak benda-benda yang macam korang ada terasa ke benda ke, ada tak? Tak ada lah. Sebab kita orang memang dah bersedia dah. Benda ni memang yelah, dekat membahan ni memang Umar apa kata. Apa tu? Jiran hidup di rumah. Jiran hidup di rumah. Ya Allah. Dan kali mesej je kata ada catah. Tak, dekat macam orang kata sound-sound tu kita orang boleh, kita dah terima lah. Kita kena sedia lah. Maknanya macam kata, weh kau ni nyanyi vibrato tu jangan kambing lah. Macam tu lah contoh-contoh dia kan. Kau ni main bass tu rajin lah sikit, jangan malas kan. Macam tu lah. Faham. Okay, Iwal. Apa benda yang diorang pernah sound stepek Iwal, ada tak? So far diorang banyak bising saya, suruh saya jogging. Kenapa? Sebab saya getting weight. Makin membesar, pipi makin ni lah. Cabi sikit lah, biasalah PKP. So bila nak menyanyi buka mulut tu, dia agak ruang tu agak kecil sikit. Aduh, okay. Kalau Acap, benda yang paling rasa cap, sakit hati lah ada orang ni cakap apa? Tak ada, okay je. Kadang-kadang macam tu lah. Kau ni apa ni? Tak bawa barang ke apa ke? Macam tu lah, standard lah. Tapi Acap tak ada apa pun cakap pun okay je. Acap selalu tinggal barang lah. Kalau dia sampai, dia selalu tinggal barang. Lah, buah hal ya. Tentang lagu baru mereka yang bertajuk Bosan. Lagu ni, siapa yang cipta lagu ni, tentang apa? Siapa nak cerita? Selalu penyanyi yang cerita benda ni. Penyanyi, Iwal. Sila. Okay, lagu berjudul Bosan ini diciptakan sepenuhnya oleh Ijai Aziz, penyanyi kumpulan Azara Band. Dan lagu ini pada mulanya kami memang request untuk mencari lagu yang tidak common. Tetapi dia boleh relate dengan semua orang. Maksudnya, of course lah, macam lagu ni memang orang kata 99% keseluruhannya tentang cinta. Jadi untuk
orang kata mencuba produk pertama bersama dengan penyanyi baru, kita mengeluarkan satu yang berbeza, iaitu lagu ini bukan pasal cinta tetapi dia boleh relate dengan semua keadaan, yes, semua apa yang pernah kita lalui lah. Contohnya lagu Bosan ini dia menceritakan kita bosan dengan benda-benda yang terjadi di sekeliling kita. Contohnya macam buat video klip sepak muka, campak handphone, nah, contohnya macam itulah. Tetapi dia boleh relate dengan lagi benda-benda yang lagi besar lah. Lepas tu pasal muzik video dia dah macam lain macam dengan keris dia apa semua. Tu idea siapa tu? Itu sebab dah bosan tu. Macam ramai kan nak buat kat bukit kan. So kita buat yang sama lah, bagi orang bosan sikit. Make sense juga. Tapi idea macam keluarkan Iwal dah lama terbeku kat dalam tu. Tu semua macam mana? Tu macam metaphor lah gitu. Yes. Maksudnya okay, tu okay, kalau dulu saya sendu dengan R&B, tiba-tiba dia orang menyucuk saya, menyucuk hati saya, dan saya bangkit semula dengan semangat yang baru. Maksudnya kena cocok Iwal ni dengan Pak Keris lah, baru bangun eh. Siapa yang selalu lambat? Kecil. Eh, mana ada? Kecil. Okay, dah. Yang lambat diam eh. Siapa yang paling rajin? Iwal. Aku. Kecil. Jangan. Dia mengaku diri sendiri. Okay. Yang ketiga. Yang ni mesti semua tak mengaku ni. Siapa paling cepat marah? Iwal. Apa usah aku? Sebab dia kadang-kadang dia suka bawa vibe. Yang pagi tu kan datang-datang macam orang beri. Oh ni apa benda? Dia marah. Kereta orang jalan tak berkata. Aduh, rupanya bangai. Iwa kuat marah. Dia diam mula-mula. Lepas tu dia dah dengar Odi cakap baru dia masuk Okay, siapa yang selalu blur? Acap. Boleh nampak. Iya ke? Okay, last one. Siapa yang paling sweet? Rodi. Aku. Contoh. Kalau kata nak sweet, saya rasa Acap pun sweet ke? Acap sweet gila. Hari-hari masak kari kepala ikan untuk bini. Wah. Oh. Rupanya betul lah orang cakap. Rokas pun dah latih di taman Aduh, okay. Thank you.